Dunia mengenalnya sebagai pakar hukum internasional yang gigih memperjuangkan batas-batas darat, laut teritorial, dan landas kontinen Indonesia. Seorang yang tak pernah lelah berjuang memajukan pendidikan hukum di Indonesia. Ia adalah Mochtar Kusuma Atmaja, seorang negarawan, pendidik, sekaligus pemimpin. Mochtar Kusuma Atmaja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955 dan meraih gelar Master of Law tahun 1956 dari Yale University, Amerika Serikat. Tahun 1962, ia menamatkan kuliah S3 di Universitas Pajajaran dan menjadi doktor di usia 33 tahun. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan postdoktoral di Harvard University. Disinilah ia banyak belajar dan mengkaji pemikiran pakar hukum dunia yang kemudian menginspirasi teori hukumnya, teori hukum pembangunan. Prof. Mochtar itu karakternya keras dan tegas. Ya, Mochtar dari dulu selalu cerdas ya, mampu berpikir strategik gitu ya. Tapi juga dia seorang organisator yang ulung. Beliau itu seorang leader, seorang pemimpin, seorang yang kerja keras, tekun, dan juga visioner, ya, melihat ke depan selalu. Sebagai pakar hukum laut pertama di Indonesia, Mochtarlah yang menggagas konsep negara kepulauan yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Konsep yang kemudian dikenal sebagai wawasan Nusantara ini diperjuangkan Mochtar pada konferensi-konferensi PBB tentang hukum laut internasional dari tahun 1957 hingga 1982. Setelah melalui serangkaian perundingan pelik selama 25 tahun, konsep wawasan Nusantara akhirnya berhasil diakui dunia internasional dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut ketiga pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Kita kan negara yang majemuk dalam segala hal ya. Harus ada struktur yang mempersatukan itu semua. Jadi secara geografis itu harus betul-betul jadi satu ya. Apakah itu daratannya, lautannya, pegunungannya, angkasanya. Karena kalau itu tidak bisa dipersatukan, ya, yang terjadi adalah suatu kesatuan politik yang bisa saja nantinya tidak tahan lama. Dan wawasan Nusantara ini membuat landasan hukum dan politik dan ekonomi untuk mempersatukan bangsa yang begini besar ya. Negara kepulauan dalam konsep hukum laut internasional adalah negara yang disatukan oleh laut. Secara de jure, tetapi secara de facto, kita dianggap bersatu apabila di antara pulau-pulau kita itu dihubungkan oleh kapal berbendera negara kita sendiri. Jadi untuk mengimplementasikan de jure-nya hukum laut bahwa kita negara kepulauan, menjadi de facto, kita harus penuhi laut kita dengan kapal-kapal kita sendiri. Yaitu kapal dagang dan kapal nelayan kita sendiri, kapal pemerintah kita sendiri, dan kapal perang kita sendiri. Barulah konsep negara kepulauan, wawasan Nusantara yang beliau perjuangkan itu menjadi kenyataan di negeri kita ini. Kemampuannya di bidang hukum dan diplomasi membuat Mochtar Kusuma Atmaja dipercaya menduduki kursi Menteri Kehakiman tahun 1974 sampai 1978. Dan Menteri Luar Negeri periode 1978 sampai 1988. Sebagai seorang diplomat, ia dikenal cerdas dan piawai mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang serius, bahkan menegangkan. Kemampuan inilah yang membawanya sukses melakukan berbagai diplomasi politik, baik di tingkat ASEAN maupun internasional. Jadi sebagai diplomat, beliau bukan diplomat profesional, tetapi sikap beliau dan kemampuan beliau berdiplomasi itu luar biasa. Jadi di dalam pembicaraan, dalam perundingan-perundingan dan sebagainya itu bisa menimbulkan rasa wibawa terhadap counterpart-nya. Ya. Cara bicara beliau juga sangat bagus, sophisticated,
dan terukur di dalam menyampaikan pendapat, tidak pernah ada emosi, dan itu yang memberikan kesan menurut saya sangat positif bagi teman berunding beliau. Ia juga menjadi pelopor pendekatan informal dengan menggagas pendekatan cocktail party sebagai upaya mediasi dan penyelesaian konflik Kamboja di tahun 1978. Jadi kalau menurut hemat saya, karya diplomasi semacam ini itu layak untuk diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional ya. Karena apa? Karena pahlawan nasional tidak hanya semata-mata bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan peperangan ya, tetapi juga bisa dilakukan dengan memperjuangkan lewat diplomasi. Jadi pada waktu itu ada perang berkecamuk, jadi perang saudara di Kamboja yang menyulitkan upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Dan akhirnya Bang Mohtar mempunyai gagasan yang penting sekali dan membawa hasil, yaitu mengumpulkan semua pihak yang berperang untuk berkumpul dan mencoba mencapai penyelesaian. Tapi beliau juga sadar bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mereka yang berkelahi untuk berkumpul. Karena itu beliau mencari cara supaya meeting itu sifatnya sangat informal. Jadi beliau canangkan istilah cocktail party. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, Mohtar Kusumatmadja banyak melahirkan produk dan kebijakan yang fenomenal. Pada tahun 1972, kertas kerjanya mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup menjadi substansi laporan nasional Indonesia pada Konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia. Hasil konferensi ini dikenal dengan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 1972. Mohtar Kusumatmadja dan Universitas Pajajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia pernah memegang beberapa jabatan strategis, mulai dari guru besar hukum, dekan fakultas hukum, hingga rektor. Sebagai ilmuwan, Mohtar Kusumatmadja melahirkan teori hukum pembangunan sebagai pengembangan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Teori ini kemudian dikenal sebagai Mazhab Unpad. Sumbangan terbesar Pak Mohtar itu dari teori-teori hukumnya. Misalnya Pak Mohtar mendefinisikan hukum itu tidak semata-mata norma, tapi hukum didefinisikan sebagai asas, sebagai kaidah atau norma, kemudian ada lembaga dan ada proses. Dan definisi hukum Profesor Mohtar seperti inilah yang kemudian saya implementasikan ke dalam RUU-RUU yang saya harus tangani ketika saya menjadi kepala BPHN dan menjadi dirjen. Itu beliau menekankan bagaimana harus diusahakan juga pada waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman, bagaimana harus diusahakan agar hukum yang hidup di dalam masyarakat kita itu dapat diangkat. Sehingga hukum yang tertulis atau undang-undang yang dibuat pemerintah itu sebenarnya dirasakan juga oleh warga masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada akarnya di dalam masyarakat. Selain sebagai pendidik dan pejabat negara, Mohtar juga sukses sebagai profesional di bidang hukum. Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Biro Hukum Mohtar, Karuin, Komar atau MKK, yang membantu pemodal-pemodal asing berinvestasi di Indonesia. Selain hukum, Mohtar juga mempunyai minat yang tinggi terhadap seni dan budaya, termasuk juga kuliner Nusantara. Cita-cita diplomasi ini diwujudkan dengan mendirikan restoran Indonesia Nusantara di New York tahun 1986, membentuk Nusantara Chamber Orchestra melalui Yayasan Nusantara Jaya pada tahun 1988, serta mengusung pameran kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat atau KIAS tahun 1990 sampai 1991. Jadi Pak Mohtar ya,
menganggap ini pameran Kias ini bukan semata-mata untuk tempat menunjukkan kebudayaannya, tapi juga sebagai sarana untuk menggambarkan Indonesia ini adalah suatu negara yang unggul. Sampai hari ini, berbagai praktisi pengelola seni pertunjukan baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, sampai hari ini mereka masih sangat ingat, masih terkesan, dan masih terus membicarakan bagaimana suksesnya Festival of Indonesia in Performance yang adalah bagian dari KIAS, Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat di tahun 90 sampai 91 itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan lagi Indonesia punya tokoh sehebat Bapak Mochtar Kusuma Atmadja yang punya visi, menggagas, dan menggerakkan begitu banyak pihak untuk Festival of Indonesia sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan kita. Lelaki yang hobi bermain catur ini boleh dibilang sosok yang komplit sebagai seorang pendidik dan negarawan. Ia telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi pendidikan dan pembangunan hukum di negeri ini. Dengan wawasan Nusantara, ia memerdekakan dan menyatukan kita menjadi satu Indonesia. Rekam jejak hidupnya ini adalah teladan nyata bagi kita generasi penerus bangsa.